kepada restoran-restoran juga dan juga tempat tumpuan orang ramai. Dan pada premis yang pertama tadi kita dapati pemeriksaan yang kita buat adalah memastikan pertama pelanggan dan juga tuan punya premis mematuhi SOP PKPB yang telah ditetapkan sebelum ini. Seperti pertama sekali adalah mendaftar aplikasi MySejahtera. Yang kedua, memastikan mereka itu jika tak ada aplikasi MySejahtera, mereka mengisi mendaftar dalam buku daftar yang ditetapkan, memeriksa suhu badan dan juga menggunakan hand sanitizer semasa mengunjungi premis-premis tersebut. Daripada pemerhatian dan operasi yang kita jalankan sebentar tadi, kita dapati kebanyakan pelanggan dan juga tuan punya premis telah mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan ini. Namun demikian, ada juga beberapa pelanggan yang gagal mendaftar nama dalam buku daftar yang disediakan atau aplikasi MySejahtera yang telah disediakan di premis tersebut. Jadi kompaun telah kita keluarkan tadi, ada 5 kompaun dikeluarkan tadi sebentar tadi di sebuah restoran. Begitu juga dengan tuan punya premis, ya. Dalam PKPB ini telah diarahkan oleh kerajaan bahawa masa operasi hanya sehingga pukul 10 malam. Tetapi ada premis dapat ditelah telah melebihi tempoh yang telah ditetapkan dan kompaun telah kita keluarkan. Jadi operasi pada malam ini kita keluar dengan kekuatan 16 pegawai dan juga 40 anggota. Sebenarnya operasi ini di dalam daerah Gombak ini kita adakan setiap malam 24 jam daripada 12 malam hingga 12 malam 24 jam melibatkan sebanyak 28 tim ke semua kawasan dalam APD Gombak. Cuma malam ini kita rangkumkan beberapa tim untuk ikut kita untuk membuat pemeriksaan di lokasi-lokasi yang telah kita pergi tadi. Dan kita dapati yang pertama tadi ada tangkapan dibuat melibatkan warga asing 2 orang kerana telah melakukan ataupun berniaga telah sehingga lewat malam. Wahal pasar ni dibenarkan hanya hingga pukul 2 petang saja, dan mereka pukul 9 tadi masih lagi melakukan perniagaan di tepi-tepi jalan dan telah ditangkap. Dan operasi ini akan kita teruskan, bukan hari ini saja, akan di operasi ini akan berterusan dari sehinggalah kita dapat memutuskan rantaian COVID-19.